Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam kepada kamu semua. Terima kasih karena datang kembali kepada video ini. Dan sebelum kita meneruskan video ini, jangan lupa subscribe dan like dan share video ini jika kamu enjoy. Sebab dalam video ini adalah kali pertama saya akan buat survival Minecraft saya sendiri. Jadi, tanpa berlengah masa, jom kita masuk saja dalam survival ini. Let's go! Oh ya, sama suara saya kan, sorry ya, sedikit romantik. Saya pun tidak tahu, sebab saya rekam, ini first time saya rekam suara saya. Jadi, video ini akan macam lebih tidak energetik begitu. Tapi jangan risau, lepas nih video, saya akan improve saya punya suara. Dan video selepasnya akan menjadi lebih menarik. Oke okay, guys, jangan risau, tunggu video seterusnya. Subscribe tau. Oke okay. Saya sudah buka sedang ini wall sebab saya ada buat fix begitu sedikit supaya kita punya permainan tidak terganggu. Dan sekarang kita sudah tiba dan nampaknya kita di atas pulau. Tapi first kita mencari pokok dulu. Ya, cuma kita cari pokok dulu dalam. Oke, check your seat dalam. Tapi cemana? Tidak pokok ini. Astaga. Oke, coba juga di sana. Oke, sekarang kita akan ambil pokok pertama kita dan sheep pertama kita. Tunggu dulu. Akan ini menjadi. Oke, first pokok dong. Ya, first pokok. Wah. Tetel. Tapi tunggu sekejap ya. Alright, sorry. Ada orang lagi ada masalah ini. Tidak apa. Saya sudah fix. Jadi sekarang kita akan ada gameplay yang biasa. Oke, kita buat crafting table. Kita ambil aja semua. Terus ini bilangnya okay, ini harus kita buat stick. Oke, okay, harus kita buat PX. Sebab itu yang paling awal kita membuat supaya kita dapat kan kita puzzle button kan. Kalau dapat batu kan macam upgrade terus gila. Tapi kita main dulu untuk batu. Dapat batu dan upgrade terus. Batu banyak ini. Ini ambil batu banyak. Ini wall baru guys, jadi ambil masa untuk tenangkan diri. Jangan terburu-buru cari batu sebanyak-banyak. Batu adalah kehidupan untuk manusia, permulaan. Kita berusaha mining. Saya rasa cukup sudah itu. Yang paling penting kita ambil sekarang. Oke guys, penting apa yang berbeza di wall saya nih. Fro. Suka begitu. Paling senang dapatkan. Guys, ini bukan cita. Ini cuma ini ialah data pack supaya dimana tidak susah-susah lagi potong pokok yang satu-satu deh, terus kasih boom gitu. Yeah, barulah siok.
sudah selesai. Macam cheat ya, tapi ya. Ini adalah dalam real life juga kalau ketemu di bawah terus jatuh semua begini itu dong. Nope. Saya dapat semua. Nope. Okay. Saya tidak ya. Okay. Sekarang kita paksa bunuh ini lah. Kalau kita mau bed, kalau tidak kita bisa survive malam di Minecraft. Okay. Sudah bunuh. Okay, satu lagi sih. Okay, tunggu lagi. Kita bunuh aja. Siapa? Saya tahu kan inilah cara yang terbaik. Tapi inilah cara yang... Wih! Oh, Allah, ada anak dia. Tenang, satu orang lagi. Okay. Satu orang, seekor. Bahasa Melayu dong. Kita... Okay. Aduh. Klik ni kan nanti lama masih bagus ni supaya tidak berat lagi nanti. Yang penting malam sudah kini. Malam sudah hari dapat bed, cari lagi satu ship. Mana lagi ship ya? Kita cari ship dulu ya. Apa ship di sini? Malam sudah macam mana ni? Tidak siap. Kita survive dari malam dengan berlawan. Jom. Okay. Cukup kayu kan? Cukup kayu dong. Penting kita simpan dengan semua untuk masa depan nanti. Itu aja walls ya. Okay, ini loh kita. Saya dapat tadi tu ya. Yang penting saya buat chest dulu. Terus malam sudah. Terus saya buat furnace dua lah. Okay, gitu. Terus kita letak. Terus ini tempat kita simpan semua benda yang belum digunakan. Okay, termasuk ini semua apple. Kita masak. Tujuan saya ambil Nina, sebab kita mau masak dong. Nah, masak dong. Sebab kita mau buat torch. Mas tu, gua kita cari airan di sana. Ini baru first time saya merekod dong survival Minecraft. Jadi, kita malam seru. Cantik kan malam dia. Tapi malamnya mungkin masa depan ni saya tidak akan on shadow lagi sebab ada lag begini. Saya mau dia smooth supaya high quality bah atau mana saja. Apa kamu pikir? Kamu mau saya gunani shader atau tidak gunani shader? Kalau saya guna dia beginilah, dia ada lag sedikit, bukan lag lah yang FPS dia kurang begitu. Tapi kalau tidak guna FPS dia tinggi, macam ini tu nampak tu FPS tu kan? Yang dekat Minecraft ni bang. Kalau segunung ni shader dia di 20. Kalau setiap guna dia boleh sampai 50, 60 dan gameplay menjadi lebih smooth. Tapi itu bergantung pada kamu lah, so kamu yang tinggal di video. Okay deh. Ada ship tu nak. Lepas kita ambil tu. Tapi ada spider sah. Tapi tidak apa, mari kita buat anu dulu. Touch. Terus satu kali dong. Okay. Terus kita guna. Okay, gini. Yeah. Sini kita akan letak. Kita mau ambil the ship. Kita mau ambil spider juga. Kucok. Sabar. Kenapa tidak merah teman tadi? Monster hunter dong. Sempat pelangi pulauan berbunga-bunga dong. Gak ada sesuatu bisa. Sempat skeleton di sana. Yaudah. Wall selam, dapat wall. Dapat 3 wall terus. Bukan, itu wall yang tadi. Wall ini ayam.
untuk makanan. Minta terus kasih light ini tempat, kasih terang dia supaya termoves. Ya, gitu kan. Oh, ada skeleton di belakang. Terminalnya. Gimana dia? Wih, semua mati. Lari. Dia invincible, Sabar, jangan bunuh. Semua hati ini bikin malu nih dong. Cep, ambil makanan. Tepat, roll. Oh, tempelan mau. Oh, tidak pertama ini mas. Jangan dik. Ah, terlalu banyak cabai ini saya. Tunggu saya buat kerja. Bagus, saya mulai. Okay, ternyata skeleton dari scorpion tak creeper. Astaga nih. Pukul. Astaga creeper lagi lah bikin taras. Astaga, jangan kopi itu. No. Matai. Okay. Aduh, di mana tuh saya tadi? Ini nak. Saya tahu nih di sini. Saya memang tahu dia di sini, bukan. Saya rasa bukan di sini. Biar dong kejar saya. Tidak apa-apa juga. Ah, tenang. Tenang tempat kita. Oke. Terlalu nih dorong dong. Tapi ini spider lagi nih. Oh, malah harus creeper secara entah. Oke. Jangan bunuh saya dulu. Begini lama-lama pertama paling. Tapi jangan risau, lepas ini kita akan ada armor. Nanti kita susah, lebih susah untuk dibunuh lagi. Astaga, mati lagi kita. Astaga. Lari lagi, tunnel lagi. Ini skeleton menit tolong kuat nih. Kita mah, saya di hard. Oh, sepatunya saya di hard drone. Oke, normal pula, patutlah ada senang sih kita rasa. Gila. Punya kuat tuh creeper. Cuman mana nih? Saya ini pro. Belin. Astaga, kenapa tuh zombie begitu? Oke, sudah. Iya, sudah kamu kuat. Jangan pukul lah. Oh, ada invincible-an dong, Japan. Oke, sebab ada ini bugs. Dimana tuh zombie dia akan invincible. Kita tidak nampak dorong tuh. Tadi sedikit kan, sekarang baru banyak. Baru kita nampak dorong dimana. Sekarang kita baru boleh ilak-ilak dorong. Oke, jangan. Jangan lakau pull saya, Oke. Sekarang kita beli per 60 cetek. Oke, mari kita jalan lagi. Kita lompat. Woi, kena serang. Ya, saya punya anu item sini kan. Saya memang dia belum respawn. Mana? Saya cari item saja. Tengok tempat yang selamat sering. Ada touch sering. Oke, sini saya kita jatuh. Lari. Kaki, mari kita ambil makanan item. Kita rubuk purple dan membuat sikit. Sekarang touch, tak sini. Oke. Sekarang guys, back to business. Come on. Oke, kita punya tempat tenang dari di atas. Oke. Kita membuat protection. Kita ada baby zombie. Leg dong. Kalau tidak leg nih. Astaga. Baby zombie dia punya kuat. Mungkin difficulty saya hard. Tidak apa guys. Kita akan survive first malam. Dan kita balik mati. Kita akan survive juga. Come on. Rasa invincible zombie lagi nih sama tinggal.
Semua menghilang serba balik. Entahlah. Tidak. Sekarang kita elak-elak jenis kedatangan. Jangan kita masuk sini ayo. Oke. Oke, ada invisible zombie dalam sini. Oke, kita lari ya. Oke, mati. Tapi tidak apa. Pagi sudah. Tidak apa lagi guys. Oh, rusak sana tempat nih. Coba kita strike ke sini. Coba kita try menyelam. Oke, sekarang kita berapa kena. Oke. Astaga. Punya kuat. Oke, sampai serba balik tempat yang ada baby zombie tadi. Cuman nih guys, mau buat bed juga. Kita mau anu sudah ini. Kita mau apa sudah? Jap. Mana ada punya anu yang lain? Ada nak? Langsung di bawah sini. Kenapa sudah terlambil tuh? Apa nih? Glitch kan ya? Astaga. Tekan glitch ini. Oh, define nih. Tidak apa. Tengah pagi sudah guys. Walaupun kita tidak waktu zombie yang terbakar. Dan pagi sudah. Tuan. Akhirnya. Tengah pagi sudah guys. Kita sudah pun habis. Mengharungi malam pertama di Minecraft. Mau tinggal mana tuh malam? Oke. Nampak tuh day one dekat local difficulty di bawah biome, dibilang day one kan. Nampaknya kita sudah survive day one kita, walaupun kita balik-balik mati, tapi ya bolehlah. Sekarang kita sudah pun siap buat bed kita. Itu sudah pagi kita. Tapi yang penting spot point set. Maksudnya sementara waktu kita akan tinggal di sini, kita akan buat defense kita supaya pas nih tuh zombie itu, kalau kita di kawasan sini atas tuh zombie itu boleh datang. Hanya phantom saja, tapi itu kalau kita tidur. Tapi guys, serasa bagus lah nih. Dari sini kita akan mulakan perjalanan kita yang jauh dalam dunia Minecraft nih. Membuat rumah yang besar, bandar yang luas, dan lawan final boss nanti, Ender Dragon. Okay. Tapi kalau kamu mau tinggal semua itu, jangan lupa subscribe ya guys dan like untuk konten yang macam ini lagi. Tapi lepas episode 2 nanti kita akan continue pergi mining, cari diamond, cari iron, supaya kita ada armor, supaya kita ada semua itu. Kita akan buat farm, kita akan buat rumah kita yang pertama. Terasa di sini juga lah, sebab nasib ada pokok juga. Dan mungkin kita akan main di sebelah sana bahwa oh ini apa tuh tadi. Jadi guys, kalau kamu mau ikut sepertinya perjalanan ini, jangan lupa subscribe dan like, dan tunggu video yang seterusnya. Oke guys, itu saja. Terima kasih. Oke, jumpa lagi. Press start. We'll be right back.